udah rapi emang baru pindah. Udah lama pindah emang sama aja baru pindah. Udah enak kan. Iya di rapi-rapi ya. Hampir setahun saya. Enggak. Rumah kamu rapi kan? Enggak, di mana? Enggak. Ini sudah pernah di. Nah di mana itu banyak. Ujung Paris, ujung sini. Mall-mall Arabia. Yang sini. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman, sehat semua? Saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, amin. Nah di video kali ini saya mau makan-makan ke restoran ya, sama Kang Alman tuh. Tuh itu orangnya. Lagi ngorek-ngorek apa sih? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngorek-ngorek apa sih barusan? Ini. Tuh sama Pak Yudi juga. Itu bos catering airport Saudi Airlines. Lihat, ini baru pulang kerja Pak ya? Nama channelnya tahu nggak? Apa nama channelnya? Aduh, ini mobilnya. Ini Pak, cuci sama saya lah. 50 real. Bekel banget mobilnya. Saya semprot pak depan rumah. Iya, depan rumah cuma 30 real. Aduh, iya. Sikit sih mau ikut situ. Saya bawa mobil sama tetap. Nah, Kang Alman mau ikut sama Pak Yudi, tapi saya mau bawa si Abrak aja, oh, biar enak ya. Saya ya. Ketemu di sana aja ya. Restoran apa? Nusantara. Nusantara. Nusantara? Iya. Oh iya. Ini si Abrak nih. Nah, udah nyampe ke restoran tuh. Restorannya Nusantara. Adanya di wilayah Kenada. Sekarang saya mau masuk. Ada apa sih menunya? Ini. Makan di sini. Iya. Bos ada mie ayam enggak? Mie ayam habis. Baso? Ya, saya pengen baso aja ya. Karena masih kenyang kalau makan baso seger. Baso. Iya, baso. Ada es campur, Bos. Campur emosi. Campur emosi. Ada es campur emosi katanya. Aduh, ada aja. Ini. Itu tadi kenapa sih ya? Tiba-tiba itu. Kapan? Sate kambing ada enggak, Bang? Nih, ini semur apa sih? Telur ya? Semur apa namanya gini? Tahu itu. Tahu apa telur? Telur. Ini kentang yang itu terong, yang ini ikan, ini ikan goreng juga, itu gulai. Bos ada sate kambing. Nah jadi tempatnya itu seperti ini nih. Ini restoran yang ada di Saudi Arabia, tapi menunya menu Indonesia. Saya mau cuci muka dulu ya biar kinclong. Lihat nasinya. Tapi Jai, nah apa? Tuh itu. Itu segitu kurang nasinya. Itu dua. Ada. Mau di mana sih makannya? Di atas. Enak di atas, Pak. Santai. Masuk makan di luar. Ini naik ke atas juga begini ya. Tuh. Ini ke lantai atas ini. Ada dua tingkat sih. Kalau di atas boleh, di bawah boleh. Nih. Di atas juga seperti ini tempatnya. Ini meja, ini meja untuk pacaran ini. Di pojok adanya itu ya. Jadi lampunya aja nggak nyala, gelap. Mungkin khusus pacaran kali di sini di atas. Saya mau makan di bawah aja.
aduh sama ikan goreng. Itu digoreng lagi enggak? Masa digoreng dua kali. Ini capek digoreng mulu. Gua mau belajar. Minum teh. Es teh manis aja. Ya, es teh manis udah lah kalau enggak ada campur. Campurnya habis kan. Kurang jam segini kan sanggar. Nih, walaupun makannya eh walaupun pakai nasi aja, makannya rawuh, coy. Makannya apa? Rawuh. Tahu terus. Itu nyamuk tuh. Terlalu isinya orang Sunda. Eh, isi kan Sunda darah Sunda. Katanya dia juga dari Bandung. Ya kan dia mah hidupnya di yang mungkin Sunda enggak lelah kalau darah Sunda kan bisa dia bahasa Sunda. Tapi itu kan lebih rawuh, emang rawuh. Apa kata-kata yang langka gitu? Langka, ibarat bahasa daerah itu mempunyai bahasa kampung banget itu pak. Itu jalan ke kamera tuh? Ya. Hah? Sudah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu nama pake lengan itu ya. Duh, jahit saya mah kan itu jadi sedikit ya. Apa? Makan warung. Makan warung itu. Seperti itu tuh, ada lalaban lele, ada sate ayam, ayam goreng lalaban, sate kambing, nasi goreng spesial, ayam bakar lalaban. Banyak loh menunya itu. Seger. Itu kenapa itu marah-marah pak? Abuy mau ngambil iPhone. Mau ngambil iPhone di mobile. Mau ngirim dia. Dari sama ngambil juga. Hah? Dari sama ngambil juga. Kalau si Abuy sukses, saya ngambil. Berapa? Bulannya itu 200 ini 80 ini gak tau sih. Ini kalau saya bikin video gak bahas si Jaya pasti diserbu saya. Katanya gini, Pak Alman mah tega sama si Jaya. Harusnya kan konfirmasi tuh. Kalau nggak saya nggak ikut. Iya. Sausnya aja sampai sama botol ini berapa? Kecap sebotol ini. Yang dulu apa?
kecapnya sebotol, gila. Kecapnya cuma sebotol, boleh dibawa pulang dia. Iya, itu mahal itu bayarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lihat. Mantap ini mah. Sejuk. Mang enak jalan. Duduk pas sana. Mohon. Lama takut bisa. Bisa tapi jadi mukanya. Oh benar. Susah suara saya tuh udah nunggu-nunggu. Kapan mulai gitu? Ini harus ini dulu. Syukuran. Belum mulai. Oh iya. Iya. Ada yang mau ini syukuran channel sebentar subscriber belum? Itu sama lagi. Kapan mau mensupport itu? Jadi nggak sia-sia bawa ke sini kan? Masukkan dapur ibu. Dapur rumah biasa. Udah pernah dibawa ke sana? Mana? Bekas luka. Belum. Malam. Kuahnya ini dagingnya empuk banget ini. Kuahnya kuah kayu. Mana? Daging apa? Ikan. Saya kurang lebih suka ikan kayu sih. Kalau daging sini bukan daging sapi. Kambing. Kebo. Ya, sapi mah. Enggak ada kebo di sini. Itu sapi ya, Pak. Hah? Sapi yang ada. Kalau ya, aku. Ini kembali. Kan kemarin kita ke oh iya, saya belum bawa kamu ke tempat ini ya, ya Pak. Ke tempat jualan kontak. Kemana? Daging, matam. Bukan. Enggak melimpah, enggak masih hidup. Masih hidup. Kalau cuma ada yang ular kobra. Jumat pagi. Udah pada saat. Pada saat. Masa itu enggak ada. Sumpah, gua sambil bawa. Ente kebanyakan ini, kecap. Tembus, kebanyakan. Lu untuk sambal pak, bijinya.
Matam onta apa onta mentah? Astagfirullah. Penjualan onta pasar hewan. Enggak kalau. Biasa. Kalau ada belajar ramai. Wah. Kalau kalah lagi bahan-bahannya bagus. Kalau ada lalat, jangan makan. Kamu bisa begitu? Punya, punya. Oh, jadi tahu lah juga. Saya nggak dengerinnya serius. Serius kan? Kalau kita ke pasar. Tapi yang saya aneh. Ada di pamitan, nggak ada lalatnya. Oh gitu. Nih, bos, kenapa di pelelangan nggak ada lalat? Jangan beli, itu udah pakai apa? Kan nggak ada lalat di pelelangan, bos. Di mana nemu lalat di pelelangan, sok cari. Benar. Lu belanja ikan. Belang mana sini? Ini ya. Ya di sini. Oh di sini nggak gampang. Nah kita jalan ke desa apa penggalat terbang? Upuri, upuri. Kalau rumah udah rapi kita grebek. Enggak di mana? Juga. Itu depan Nahdi. Nahdi mana? Nahdi itu banyak. Ujung Palestina, ujung sini. Mall Arabia. Yang sini ya, Nahdi. Seberangnya. Juga. Dua apa tiga ya? Tiga. Enggak tahu kan? Enggak tahu. Oh, di situ. Masih kadang aja lagi berantakan greboknya. Jangan. Jangan siang kalau masanya. Kenapa? Panas. Bangun, emang gak ada AC? Gatap. Enggak, bukan karena ada AC. AC-nya panas satu. Isoto? Mentera isoto? Oh, apa? Bos, iya. Saya baru kebayang. Malam ada segitu, apalagi sini ya? Tahu singkong rebus yang udah jadi tape. Singkong rebus udah empuk, ini udah jadi tape lebih empuk lagi. Tapi ya begitu kita kalau siang-siang di rumah. Mana lah? Itu kalau libur nih mana? Kalau nggak kerja? Nyalain AC, tidur bawa AC. Dari kalau AC mati? Enggak, jangan. Panasnya kalau begitu? Sekali saya kemarin tuh pas lagi meledak. Kan kemarin kita datang masih kosong itu panelnya. Habis meledak. Ya elah, kasihan kucingnya tuh nggak kebagian. Kucing kan ditakdirkan makan tulang. Teman-teman tuh lihat Kang Alman, lihat lagi makanin itu, aturan itu jatah kucing itu, nanti kucing protes marah. Selesai. Dibilang kucing marah selesai. Enak lah kucing. Nah, oke teman-teman, itulah keseruan kami makan siang di restoran Nusantara ya. Sekarang udah pada kenyang semua? Udah kenyang? Ya, itu terus terang, bos. Mau pulang? Ini enak ini nih. Apanya? Minta lagi air nih, bos. Tuh, teman-teman. Nggak jauh dari nambah. Air aja nambah. Nggak cuman nasi, air aja bisa nambah ini. Aduh, sungguh. Saya kan mau bawa, sungguh bawa. Luar biasa. Nah, segitu aja keseruan saya makan siang di restoran Nusantara. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Jadi cukup aja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.